Petugas Polres Tangerang Selatan mengamankan ribuan pil ekstasi dan 4,8 kg sabu yang hendak diedarkan pada malam pergantian tahun mendatang. Polisi juga menangkap 7 orang kurir narkoba jaringan internasional itu. Video amatir menunjukkan tim 2 Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan menangkap kurir ekstasi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dari penangkapan ini, polisi juga mengembangkan kasus hingga ke Medan serta Jambi. Dari 7 orang kurir yang ditangkap, polisi juga mengamankan 6.000 butir pil ekstasi dan 4,8 kg sabu. Kasat Narkoba Polres Tangerang Selatan AKP Retno Jornadius mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika ini akan diedarkan pada malam pergantian tahun baru di wilayah Jakarta dan juga Tangerang. Para pelaku yang merupakan jaringan internasional Malaysia terancam hukuman mati.